Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Channel di mana teman-teman bisa melihat motor-motor original, baik Tiger ataupun motor sport lainnya ada di sini. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, dibantu dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, baik kali ini aku akan angetin si motor koleksi baruku, yaitu Tiger Revolution tahun 2011 yang kilometer 5000. Nah ini nih, ini koleksi baruku semua teman-teman ya. Jadi yang baru masuk Honda Tiger Revo 2011, KM 5000, terus New Vixen tahun 2015 yang merah ini nih. Ini kilometer 15000 teman-teman, 100% original ya. Tetapi kalau yang putih ini kilometernya udah 30-an ribu, full original, gak ada restorasi sama sekali. Dan ini nih, tadi sore aku ngebayari unit New NMAX, yaitu tahun 2021. Tetapi ini yang keyless ABS yang sudah pakai remote teman. Ini kilometer odonya aja baru berapa ini ya? Baru 4700 ya. Cuma ini yang punya dimodifikasi, dikasih apa ini? Visor variasi sama spion dari CBR. Tetapi ini originalnya masih ada semua. Jadi visor orinya ada, spion ada, nanti mau tak pasang. Ini baru aja dapat tadi sore, jadi belum sempat aku pasangin. Wow. Serasa penuh ya, teman-teman. Duet Vixen merah putih kemerdekaan Indonesia kemarin, unit Tiger Revolution yang kilometernya 5000, like new banget, second serasa baru ini, crash, gak ada lecetnya, sekuku pun gak ada untuk tangki, mulus, bener-bener mulus total. Kita lihat dari sebelah sini. Ini nanti saya akan angetin, aku stasionerkan ya untuk si Honda Tiger-nya. Tapi kita bicara-bicara dulu untuk fisik motor ini, teman-teman. Ini motor tahun 2011 awal bulan 1, tetapi tembus di tahun 2011. Kilometer jarak tempuhnya sudah aku review secara detail, teman-teman ya. Jadi kilometernya baru di angka 5700. Rekor servis Honda. Teman-teman bisa ngeliat sendiri untuk holdernya, warnanya teman-teman, warnanya kita autofocus ya, warnanya itu masih apa ya, ini masih cerah banget, nggak ada lunturnya sama sekali. Kita jelaskan ya untuk lebih dekatnya dengan motor yang koleksi saya ini yang baru. Jadi hand grip aja nih ya, masih jeruk banget dan masih tebel. Lihat jalur setangnya juga masih glowing mulus abis. Terus yang bikin gemesin itu ya, untuk cover di ini nih, cover kontak aja gak ada lecetnya sama sekali, teman-teman. Terus stylish dari speedo aja masih grace banget ya, lihat. Ditambah untuk stang setirnya, kinclongnya ini bener-bener apa ya, grace banget. Holden yang sebelah kiri juga tuh lihat, utuh banget ya. Hand gripnya, jelunya, terus pengikat dari kabel ya, kiri kanan juga masih ada nih. Nah tuh, gripnya ori semua. Terus cover dari apa ini, karet, koplingnya juga utuh. Spionnya mulus banget teman-teman. Biasanya kan pada lecet ya gagangnya, ini masih mulus banget. Dan kita mendekat ngelihat tankinya nih. Lihat, asli glowing banget kayak gini teman-teman. Ini sudah aku cek ya, untuk tangki 100% nggak ada baretnya atau lecetnya ini. Benar-benar alami, benar-benar mulus banget. Covernya juga mulus, mulus, nggak ada baretnya kan. Jadi kita akan ngebuktiin ya, habis ini starterin di saat pagi ini, langsung aku mau pakai cok ya. Pakai cok, ini sudah nyala kontaknya. Cover knalpotnya aja nggak ada baretnya sama sekali. Kayak gini banget ya.
Oke, kita stasionerkan teman-teman. Ya. Aku sudah pakaiin cuk sedikit. Ini sudah ya sekitar 50% lah. Tinggal kita starter aja. Semangat suaranya itu apa ya, kayak kita ngelihat motor City Grevo ini masih di dealer teman-teman, karena masih selisih 5.000 km. Ini kan masih pakai cuk, kita turunan cuknya. Ini stasionernya apa ya, pelan banget teman-teman. Benar-benar apa ya, di bawah aku standarin, di bawah standar stasionernya, tetapi nggak mati, nggak apa itu. Terus teman-teman ya, ketika ini lagi stasioner ya, ini kan lagi stasioner, kita pores aja langsung angkat, nggak terbebani dengan karbunya yang biasanya kan ada yang kotor kayak gitu. Ini enggak, ini langsung nih. Teman-teman ngelihat sendiri ya, tadi aku sempat cuk sebentar, terus aku turunkan cuknya, aku tahan gasnya, lepas, tahan gasnya, lepas, itu masih enak banget. Enggak apa, enggak dedet-dedet mati, dedet-dedet mati itu enggak. Nih. Fix 5.000 tembus. Super glowing istimewa, saya bakal jamin ya. Dan saya enggak akan lepas kalau enggak laku 25 juta. Jadi ini harganya yang merah 2011 25 juta harga net free ongkir. Karena unit kayak gini sudah enggak ada banget. KM5000 mau cari kemana coba. Kalau di atas 10.000 sih masih ada, kayak kemarin punya aku 2013 itu ya. Itu laku berapa itu? Itu karena KM-nya sudah 16.000. Tapi kalau untuk 5.000 itu sudah jarang lah menurut saya. Kalaupun ada, harganya pasti 30-an juta kalau di Jawa Timuran. Coba aja cek di marketplace, barangkali ada tuh second Grevo. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk review pagi kali ini. Kita beberin koleksi saya pagi kali ini ya. Jadi ini masih tersedia semua, barangkali teman-teman ada yang minat bisa WA aja, nomornya ada di deskripsi. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Honda GL, Yamaha, dan motor-motor lainnya.